Alhamdulillah selesai 3 tahun.
terlepas keluarga ada, yang penting ekonomi seperti itu. Buat Bapak Ibu yang punya anak S1-nya masih ekonomi umum, bertobatlah, segera hijrah ke ekonomi syariah. Ya. Kenapa? 10 kegagalan ekonomi kapitalis sudah terbukti gagal, teorinya sudah gagal, ya. Maka solusi adalah ekonomi Islam. Dan ternyata ayat paling panjang dalam Al-Quran, apakah tentang akidah, ataukah tentang ibadah, atau tentang muamalah? Bu, apa ayat paling panjang dalam Al-Quran? A, tentang akidah. B, tentang ibadah. C, tentang muamalah. C, tentang muamalah. Al-Baqarah 282. Satu halaman lebih. Alhamdulillah inna syaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang beriman, kalau kamu membuat transaksi tidak secara tunai, maka tulislah. Sebelum ada ilmu akuntansi, William Kepler, Adam Smith, teori ekonomi umum, akuntan telah menetapkan bagaimana hitungan, hutang piutang, pencatatan, jaminan, dan sebagainya. 7 ayat, 8 ayat dalam Al-Quran tentang tijarah. Ya. Alhamdulillah beberapa masjid sudah mulai kajian. Pernah kan di sini ngaji khusus bab tijarah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa dia mencuri? Kenapa dia korupsi? Kenapa dia berzina? Lihat di mana dia sholat subuhnya. Karena subuh berat untuk orang sholat subuh berjamaah, melainkan ada orang yang ada sifat-sifat kemunafikan dalam dirinya. Kenapa subuh segar sebegini udaranya? Kita hirup kenapa? Karena belum bercampur dengan nafas orang-orang munafik. Munafik zaman baheula, zaman Nabi ibu sholat ibu. Maghrib dia sholat ke masjid, isya dia sholat ke masjid, zuhur asar dia ikut ke masjid. Tapi ketika sholat subuh tidak ikut ke masjid. Kalau munafik zaman Nabi datang ke Pekanbaru, dia bersorban, dia berjubah, dia bersinggah pula. Tapi tidak sholat subuh jamaah. Aku orang beriman, kata orang munafik. Tapi kalau kita yang ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku iman, nah kembali hidup di zaman Nabi, kita banyak orang Islam meninggalkan sholat, termasuk sholat subuh, dia akan masuk dalam barisan Al-Baqarah. Ya, ayat-ayat awal, 5 tentang iman, 2 tentang kafir, jelas ya. Innalillahi kafaru sawatun alaihim a'amdartahum ablamdun firuh. Sungguh para kafir diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Ayat berikutnya tentang munafik. Wa minannas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minun. Banyak di antara manusia, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, tetapi mereka tidak termasuk orang yang beriman, baru ngaku-ngaku doang. Inna munafiquna salah, 3 tanda munafik. Berbicara dia dusta, diberikan amanah dia khianat, berjanji dia ingkar. Ayo para pejabat, para pengusaha, para pemimpin, berapa kali bohongnya? Stop impor bawang, stop impor cabai, stop impor beras, stop impor hasilnya. Ya, maka sholat insya Allah akan menanamkan sifat-sifat keimanan dalam diri kita. Alhamdulillah masjidnya sudah besar. Alhamdulillah imamnya ada, mikrofonnya ada, kemudian AC dan kipasnya ada. Tinggal berapa jumlah sholat subuh berjamaah, kita upayakan seperti sholat Jumat. Amin ya robbal alamin. Dialah terus seperti itu. Sholu ayuhan nas fi buyutikum fa inna afdhal shalah fi baitin illa maqtuba. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis sahih muttafaqun alaih. Sholatlah hai manusia di rumah kamu
masing-masing. Sebaik-baik sholat adalah di rumah. Belum selesai. Illa maktuba, kecuali yang lima waktu. Qobliyah waliyah silakan di rumah. Tahajud silakan di rumah. Duha silakan di rumah. Sholat sholat silakan di rumah. Tapi sholat lima waktu di mana yang wajib? Di masjid yang laki-laki. Ini akan berpengaruh. Ya. Kalau kita yang mudah marina, kalau di haji, kalau di umroh, nampak jelas macam mana di sana, ramainya rebutan orang berbondong-bondong sholat. Ya. Kalau di Masjid Nabawi, kita umroh ke sana, atau haji, jam 3 subuh, sudah dibuka itu pintu Masjid Nabawi, orang lari menuju Raudhah. Karena saling berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat subuh, apalagi di Raudhah. Mudah-mudahan ya, dibuka yang empat suku mati kota sih satu dua tiga berputar masya Allah amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaat Allah, Nabi membangun masjid, Nabi membangun pasar, ini yang akan kita bahas tidak ya. Dan hijrah yang ketiga, yang pertama hijrah syirik menuju tauhid, hijrah dari maksiat menuju taat. Yang ketiga adalah hijrah dari transaksi ribawi menuju transaksi yang syariah. Hati-hati, mulai munafik. Kenapa? Orang beriman. Insya Allah yang hari di sini adalah orang-orang beriman. Sholat subuh berjamaah kagak. Alhamdulillah, inna syaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hafal, hei orang-orang beriman. Diwajibkan atas sahur puasa semua siap. Samina puasa puasa kubatisan alhamdulillah. Yang kedua untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi sirri kamilah. Ayo orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seakan-akan Islam bagus, hanya ngurusin masjid saja, di luar masjid biar orang Belanda yang mampu. Orang yang sudah meninggal, pemikirannya masih ada. Siapakah orang Belanda yang pura-pura masuk saat tadi? Snob pemburuan, munafik pemburuan. Sorban, berjubah, berjantung, dan pemikiran. Ya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Orang beriman, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Ujungnya ada ini ayat. Di awal orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Puasa orang beriman saja, tapi riba tidak cukup beriman, ditambah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Beda ini, iman dengan Islam beda. Iman dengan takwa makin meningkat lagi. Orang beriman, bertakwalah kamu, tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Mustahil kita lepas dari riba tanpa ada iman. Tanpa 100 triliun. Desember 2021. Sudah dibayar, alhamdulillah. Baru bunganya doang. Kalau setahun
artinya negeri kita mesti nyicil hutang satu harinya 1,2 triliun. Baru nyicil bunga hutangnya saja. Dan itu hukumnya riba. Yang S1 ekonomi umum, S2-nya umum, S3 ekonomi kapitalisme, bahkan profesor-profesor ekonomi kita kalau enggak ngerti ayat Al-Qur'an tentang riba, tentang tijarah, enggak akan mungkin paham. Alhamdulillah saya mantan ya. Saya kuliah di Perbanas, namanya Perhimpunan Bank Swasta Nasional. Saya dididik untuk menjadi kepala bank di Jakarta. Alhamdulillah dapat hidayah, tak pernah sehari pun terjadi. Sudah tua, yang sungguh sangat memprihatinkan, cicilan hutang tadi dibayar dengan pinjaman lagi. Negara Republik Indonesia sudah gali lubang tutup, sumur bukan lubang lagi, makin gede. Ya, 23 BUMN kita rugi. Badan Usaha Milik Negara, Garuda Indonesia. Beli tiketnya kita S. Pernah beli tiketnya kredit? Tidak. Salah? Enggak. Rugi. Pertamina minyak. Pernah beli minyak kredit? Toko bensin? Enggak pernah. Beli minyak kita S. Mau pertama, mau premium, mau pertalite, mau solar, beli minyaknya S. Hasil-hasilnya rugi. PLN ruginya 500 triliun. Padahal bayar listrik cash kredit pakai token. Pakai token dan bayarnya cash. Sebulan enggak bayar dimaafkan. Dua bulan enggak bayar. Ya. Kereta api. Telekomunikasi. PTPN 23 BUMN kita rugi. Silakan utangnya 700 triliun bangkrut. Indonesia utangnya 7.000 triliun. Santai-santai lah. Maka kita di sini. Nabi membangun masjid, Nabi membangun pasar, Nabi imam di masjid, Nabi imam di pasar. Datang Abu Juhaina, orang punya dua timbangan. Timbangan pertama, kalau dia menjual, ini timbangannya. Lebih sekilo. Ketika ditimbang, pulang ke rumah, cuma 9 on, cuma 8 ons. Tapi nimbang buat di sendiri, ringan timbangannya, mesti nambah, mesti nambah. Ketika di pasar ada yang curang, apakah Nabi diam-diam saja? Ketika orang di pasar curang, apakah Nabi diam saja di masjid? Apalagi Quran, ngurus keramik, ngurus lantai masjid, apakah Nabi diam-diam saja? Kalau mau jawab, apakah Nabi diam-diam saja? Ya. Tidak! Nabi datang ke pasar, perbaiki akhlak adab orang pasar, orang berdagang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ja'u 'alan nasi yastawfun wa idza qalu aw wajaduhum yusirun. Celaka orang-orang yang timbangan curang dalam timbangan. Pasar Senin, pasar Selasa, pasar Rabu, pasar Kamis, pasar Jumat, pasar Minggu. Tinggal pasar Sabtu belum ada orang. Pasar kaget. Pasar kaget ya, pasar bangkit. Ya. Ada 8 ayat tentang tijarah. Ini jarang dibahas dan enggak umum. Saya satu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ta'i orang-orang beriman la ta'ulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang beriman,
jangan kau makan harta saudaramu dengan cara yang batil. Ingat tadi awalnya buat siapa ini? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, mustahil mereka meninggalkan riba, meninggalkan korupsi, meninggalkan suap dan sebagainya kalau tidak ada iman. Maka cuma subuh potensi besar nih. Ya, lima aja nih singkatannya. Makri, maisir, aniaya, horor, riba, riswah, transaksi yang batil. Orang beriman tak akan menyukai seperti ini. Maisir, judi. Orang beriman tak akan judi. Lata uru kan bukan makan loh, kan makan loh. Kau salah tak uru makan loh. Kami tak makan. Kalau Rusia mendapatkan sifat-sifat Madinah turun awal sebelumnya, bagaimana Melayu yang bersyariat Islam kemudian bersyariat Islam masuk kepada orang-orang Melayu, maka saya orang Banten Pak bangga pakai tanjang, ya pakai tanjang Melayu, gamis Melayu juga Melayu, karena betapa luar biasa potensi orang-orang Melayu. Setiap sungai-sungai yang bergelar pasti insya Allah ada masjidnya. Artinya apa? Pendahulu-pendahulu kita dia senantiasa membangun masjid dan menyebarkan agama. Maisir judi online dan judi offline, sapu ayam, judi bola, judi macam-macam. Ada di seluruh kita? Ada? Apakah Nabi diam saja? Ya, ibu-ibu hati-hati, judi online berbahaya. Anak-anak main game, game online dari 10 malam sampai 10 baru kembali. Awalnya tak pakai koin, perang-perangan. Lama-lama ada koinnya. Beli dengan pulsa, beli senjata, beli tank baja, beli helm, berperang tuh online lewat Amerika, lewat mana-mana. Menangnya ketiga seperti itu ada yang mengkategorikan judi online, sapu ayam dan sebagainya, maisir. Maka yang ada pejabat situ akan meniapkan. Kalau anda meniapkan, takut masuk ke situ. Ya. Dan ujung ayat ini, walatakulu anfusakum, jangan kau bunuh diri sendiri. Maka nanti kita akan lihat orang yang berjudi, hakikatnya adalah bunuh diri. Hancur pribadinya, keluarganya, bangsa negaranya. Ya. Kemarin di Jalan Sudaras ada salah satu tempat joker poker. Mendengar? Demo dekat dengan mesin bagus sampai mau dibuka perjudian. Apakah diam-diam saja? Tidak bisa, harus bergerak. Itu baru maisir. Kemudian aniaya, transaksi yang zolim. Apa contohnya? Peternak ayam, peternak kuyuh, peternak lele dan sebagainya. Kalau yang main satu harta masalah, tapi ribuan ekor ayam, ribuan ekor kuyuh, dia beli lebih sekian, pakannya sekian, semua sekian, nunggu panen 30 hari, 40 hari, pas panen harganya turun, harganya anjlok, tunggu harga naik. Karena ayam perlu makan, beli pakan 500 juta, masih harga turun. 2 hari habis 1 juta, beli makan ayam, harga masih turun di tangan mereka. 4 hari habis 2 juta masih kurang juga. Oke, siapkan 3 juta untuk makan ayam. Karena ayam gak mau tahu, kata ayam harga naik, harga turun, saya tetap harus makan ayam. Mereka keluar tambah biaya pokok 3 juta ketika dijual harga tetap turun. Bukankah ini kezoliman? Petani panen bahwa harga turun, impor pula bawah. Apa ini? Sawit di belakang murah, ke warung beli minyak murah. Apa ini? Apakah Nabi diam saja? Tidak, Pak. Nabi bergerak di masjid dan Nabi pun di pasar. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka orang-orang beriman yang mereka menguasai masjid dan juga menguasai pasar. Berapa? Adalah biasa. Berapa? Biasa. Berapa? Biasa. Nyampe ke Monesta.
dikasih 20 ribu. Kata Jomek 30 ribu, biasa 20 ribu. Lu 30 ribu, biasa 20 ribu. Ya ayuhaladina amanu, hai orang-orang beriman, aufu bil uqud, tunaikanlah akad-akad transaksi. Surat Al-Maidah, kembali buat orang beriman, negonya di depan. Jangan udah nyampe baru nego, negonya di depan. Kontrak di depan, tanda tangan di depan, setuju di depan, jangan di belakang. Akhirnya udah kalau udah nyampe mall, gimana 30 ribu, yang 20 ribu ridho dia, yang 10 ribu kesel. Dasar tukang ojek itu buat harga dan 10 ribu. Nah dimakan sama tukang ojek yang 20 ribu halal, yang 10 ribu bisa jadi subhat. Dimakan anak istri keluarga susah diajak beribadah. Maisir aniaya horor jual buah di atas pohon, turunkan dulu buahnya, timbang dulu berapa beratnya, cek berapa harganya, cek total berapa tonnya, angka transaksi sah. Ya, angkat dulu ikan di kolam, jelaskan ini ikan apa, berapa beratnya, gurame, mujair, dan ikan nila, mirip-mirip tapi berbeza. Ya, berapa harganya, berapa harganya, tunaikan di depan. Maisir aniaya horor riba, ini yang besar dosa-dosa riba. Masya Allah, paling minim dosa riba seumpama berzina dengan ibu kandung sendiri. Nauzubillah min dzalik. Motornya riba, kulkasnya riba, handphonenya riba, panci. Panci jangan kredit lah, beli cash. Seakan-akan umat Islam tak mampu beli cash. Dibuat sistem seperti itu, gurita riba, dicengkram dia, gak bisa kemana-mana. Bahkan kalau kita beli, orang mereka beli cash, jangan pak, kredit aja jangan. Kalau cash komisinya kecil, tapi kalau kredit komisinya besar. Asuransi dapat lagi, leasing dapat lagi, didenda dapat lagi. Masya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, tinggalkan sisa-sisa riba. Mohon maaf, mesinnya besar, rekeningnya 100 juta, dicek banknya berapa. Sudah muncul bank syariah. 2001 muncul bank syariah pertama, bank muamalat. Itu keluar fatwa sudah diborong sejak lama. Zaman Buya Hatta ini haram nih, bunga bank ini haram. Cuman belum ada alternatif, belum bisa dikeluarkan itu fatwa. Tunggu ada alternatif. Muncullah HP, BJ Habibie dan sebagainya, bank muamalat pertama murni syariah. Dengan harapan umat Islam iman, takut dengan riba ini, pindah ke bank muamalat. Ternyata cuma 1% dari 100 orang Islam, cuma 1 rekeningnya yang syariah. 99-nya tak peduli latar-latar. Termasuk di jalan seberantas ada bank muamalat, seberangnya bank mereka. Apa yang terjadi? Bank muamalat tutup. Kenapa? Gak paham umat Islam. BCA masuk berjilbab, bercanda masuk ke tempat mereka. Hanya 10 ribu saja administrasi per bulan dikali 80 juta nasabah. 10 ribu kali 80 juta berapa? 9 naga. Siapa yang membesarkan? Umat Islam. Mereka cacing awalnya itu, cacing-cacing miskin, pakai tangan pendek, gak punya duit. Cuma mereka buka bisnis, dibesarkan sama umat Islam. Cacing jadi naga. Yang kasih makan? Perokok. Yang perokok siapa? Umat Islam. Perusahaan juga siapa? Sangat besar mereka, gede itu. Paling kaya mereka itu disuruh rokok. Pemiliknya gak mau merokok, tetapi orang Islam merokok hari-hari, membesarkan cacing menjadi naga. Salah siapa? Umat Islam.
ibadah alhamdulillah. Minimal mereka ditolak ibadah alhamdulillah. Ada di padang apa Maret ini Maret? Tidak ada. Berani wali kotanya. Ketika datang mereka hancur pedagang-pedagang pribumi. Sudah bu, nggak usah belajar muamalah, dibuatin aja ya taklimnya biar mereka yang atur. Tidak. Nabi ketika hijrah menguasai tauhid, menguasai ekonomi pasar. Dua tahun saja dengan sistem Nabi Yahudi yang menguasai pasar akhirnya dihengkang, diusir dari Madinah. Bagaimana caranya supaya dua tahun Nabi menguasai Mesir dan Nabi menguasai pasar? Insya Allah setelah pesan-pesan berikutnya. Janganlah kau membunuh diri sendiri. Umat Islam yang dia judi, yang dia riba, riswa, suap, yang menyuap dan disuap, arosi wal mutasi finnah, yang menyuap dan disuap masuk neraka. Tret masuk lampu merah, ditilang sama polisi, nego sebentar saudara, nego saja. Apa ini? Semua masuk PNS, dosen, polisi, tentara, pekerjaan, tender. Indah dong ini, indah dari umat Islam sedang melakukan gol untuk diri berjamaah. Tunggu kehancuran. Mudah-mudahan dari inspirasi memotivasi kita, doakan insya Allah kami punya gerakan 1000 masjid membangun wakaf produktif. Ya. Karena BUMN rugi. Kalau mereka untung, asal tiga-tiga. Bumi dan air dan kekayaan alam yang tergabung di dalamnya dikuasai oleh negara. Diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. BUMN-nya rugi, negaranya utang, gaji direksinya miliar. Miliar, fasilitasnya tunjangan luar biasa. Maka bismillah, kami sedang membangun BUMN. Apa BUMN? Badan Usaha Milik Masjid. Kumpul tuh 25 kelompok, 25 kelompok kurban. Ada kan 25 kelompok kurban kan? Lanjutkan kelompok 1 bikin bisnis air minum. Mohon maaf, saya gak minum kali. Apakah kita gak punya yang muslim? Punya. Punya. Kenapa ini dipromosikan di kamera, disiramkan Ustaz pula, kalau kan promosi sepele, mas sepele. Cuma ribuan masjid Anda beli barang mereka. Gara-gara umat Islam cacing menjadi siapa yang bikin mereka ilegal? Umat Islam sendiri. Sepele, cuma bertahun-tahun kita gak bisa meninggalkan mereka. Maka di depan sana ada 25 kelompok daging kurban, kelompok hewan kurban, kelompok satu bikin bisnis air putih. Buatan sendiri, mereknya air putih masjid Anshil. Bisa? Ada teknologi. Kelompok 2 kurban bikin hidroponik di belakang. 6x7 meter hidroponik, sayur, mayur. Transaksikan mereka, kemudian keuntungan buat kelas masjid. Kelompok ketiga bikin wakaf puyuh, burung puyuh. 6x12 meter, 3 jam per hari, penghasilan 12 juta per bulan. Kelompok keempat beli wakaf produktif ruko di bidang. Kalau masjid ini satu media, sebetulnya kita bisa berjamaah wakaf produktif membeli ruko di bidang satu media. Tetapi milik siapa? Milik masjid BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Ruko di Surakarta sewakan 40 juta per tahun.
milik masjid rukonya. Sekali transaksi wakaf, orang sewa di situ 40 juta per tahun masuk rekening masjid. 40 juta per tahun cukupkah untuk operasional masjid? Cukup. Gaji imam, gaji goni, listrik, hanya dengan satu ruko selesai transaksi setahun. Kalau masjidnya makmur, beli kuda, beli panah, bantu beri sekitar. Silakan dicek sholat pertama sholat kita. Tolong dicek besok Pak Imam, Pak Ketua RW, tolong dicek. Berapa orang sholat pertama yang bebas riba? Dan yang masih riba, jangan berani sholat depan. Kenapa? Labbaik Allahumma labbaik. Bebas riba. Kalau dicek, nggak ada berani besok. Ya, cek jemaah rekeningnya. Masih ATM konvensional atau ATM riba. Mereka caci. Gara-gara juta umat Islam memberi produk mereka, cacing berubah menjadi naga. Malaysia berhasil. Alhamdulillah. BMF by Muslim First. Bergerak Malaysia, ya, barangnya tak dibeli. Kalaupun beli barang mereka, cari toko yang muslim. Kalaupun ada 3 toko muslim, cari pemilik warung yang sholat subuh berjamaah. Beli dulu masjid itu barangnya. Jangan beli ke warung yang tidak sholat. Kenapa? Gak bayar sekali zakat, yang gak bakal income, yang gak bakal sekali. Kenapa? Aqiqah musalah, wajib zakat. Aqiqah musalah, wajib. Ini sekarang mustahil dia zakat, mustahil dia infak kalau gak sholat. Maka Bapak Ibu beli ke jemaah masjid yang punya bisnis, habiskan barang mereka. Kalau dia profit, insya Allah akan keluar zakat. 2,5% akan keluar infak. Buat siapa? Buat Islam juga. Nah, kita 2,1,2,4 ada bangkrut. Kenapa? Cacing tetap menjadi cacing, tidak didukung sama umat Islam. Tutup. Sisa satu isu berantas. Itu pun sudah lama asing. Mereka senantiasa beras.